ditolak melakukan hubungan badan oleh Ashanti. Anang Hermansyah merajuk. Dilansir dari grid.id, di tengah usia pernikahan, Anang Hermansyah dan Ashanti yang tidak lagi muda, keharmonisan rumah tangga mereka patut diacungi jempol. Ternyata kuncinya adalah aktivitas di atas ranjang. Kata Ashanti, masih rutin menagih jatahnya setiap hari untuk berhubungan badan. Anang pun tidak segan merengek jika suatu hari Ashanti menolak berhubungan badan lantaran kelelahan. "Kamu udah gak sayang aku, Bun," gitu, kata Ashanti di YouTube. Melihat suaminya yang merajuk, Ashanti bersikap cuek. "Bodoh amat," kata Ashanti tertawa. Ashanti terus bergumam seraya dihipnotis oleh Uya Kuya. Dia heran mengapa kemampuan seksual Anang tidak berubah meski usianya semakin bertambah. Padahal, pandangan Ashanti jika usia seorang bertambah, kemampuan dan kuantitas berhubungan badan pasti berkurang. "Tahu orang mana sih dia nih? Bingung, gak ada ininya, lelahnya, kan ada umurnya, gak capek-capek," tandasnya. Terima kasih sudah menyaksikan Seleb Viral. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Nyalakan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan berita seputar artis Indonesia lainnya.